Kecoh di laman Instagram apabila Nelova dalam video pendek yang dimuanai di Instastory pada Khamis selalu menarik perhatian peminat apabila dilihat memakai cincin yang dikatakan merupakan pemberian keluarga Puris. Tujuan utama Nelova memuanai video tersebut adalah untuk mempromosikan perniagaannya, Markas Tijari yang merupakan hasil usaha sama dengan Puris. Bagaimanapun, rata-rata pengikut lebih tertarik melihat cincin yang dipakai oleh Nelova dan membuat andaian pasangan ini kembali menjalinkan hubungan. Sebelum ini juga, Nelova menerusi satu kenyataan rasmi berkata keluarganya dalam proses perbincangan mencari titik penyelesaian hubungan mereka. Katanya lagi, setiap hubungan ada cerita tersendiri dan tidak manis untuknya mengeluarkan kenyataan membelakangi ahli keluarganya.